teman-teman, selamat datang kembali di channel Hewanku Peliharaanku. Oke teman-teman, untuk konten kali ini kita akan mukbang jangkrik teman-teman. Tuh, banyak jangkriknya teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe di bawah ini dan pantengin video ini sampai habis. Kita akan bersihin si jangkrik-jangkrik ini dulu teman-teman ya. Ini jumlahnya banyak teman-teman. Banyak banget. Tuh teman-teman lihat. Wow, ini jangkrik semua. Oke teman-teman, jadi kita bersihin dulu si jangkriknya. Kita pisahin ke tempat ini. Nah, kelompok kecil ini ya. Jadi kita copotin si kaki jangkriknya dulu nih, biar nggak loncat-loncat. Nih, tuh. Jadi ini kita tuh, ya. Gendut-gendut ya jangkriknya. Kita copotin mesin sini dulu ya. Biar dia nggak loncat-loncat teman-teman. Ini sebanyak ini nanti kita taruh sini. Kita dapat berapa coba ya? Wah, ini ada puluhan nih. Banyak banget. Wah, pada ini ya, pada loncat-loncat nih. Gede-gede banget jangkriknya. Nah, kita bersihin dulu satu-satu nih. Ini untuk kandungan proteinnya tinggi nih teman-teman, kalau jangkrik yang ada kayak gini. Takut kemana-mana nih. Jatuh, pada loncat-loncat nih, pada. Wow, jangkriknya pada loncat-loncat. Tar dulu, satu-satu. Ini udah ada berapa nih? Udah ada 6. Gendut-gendut lihat. Wih, ini gendut-gendut banget ini. Udah banyak. Cukup kali ya, segini aja ya. Ini buat nanti lagi, buat persediaan. Nah, tuh, lihat teman-teman. Ada yang jatuh, satu. Bentar dulu. Nah, sip. Tuh. Ya, teman-teman. Tuh. Is. Sudah keluar. Geli ya, lihatnya ya. Oke, teman-teman, ini udah kita bersihin. Harga mangkuk ini kurang lebih ada 20 sampai 25an lah, teman-teman ya. Oke, sekarang kita waktunya untuk mukbang jangkrik, teman-teman. Nih, yang mau mukbang jangkrik si ini, si Miki Miko tuh. Yo, nih. Tuh. Wah.
lihat nih si Miko ya, ini ya. Wah, Miko makan banyak banget ini, lihat. Udah 3 loh dia. Tuh. Wah. Ayo Miki, ayo. Nah, ini biar dia ada gizinya juga, teman-teman. Kalau makan jangkrik, proteinnya lebih tinggi, teman-teman, tuh. Wah. Si Miko ini udah 4 nih makan nih. Ini. Oh, Miki masih bingung nih, lihat tuh si Miki masih bingung. Oh, Miko kayak kelaparan tuh. Setiap ketemu dimakan. Ini tuh makan ini jangkriknya kan banyak. Tuh, Miki makan lagi, si Miko makan lagi itu. Miki kayak yang bingung nih, kayaknya kebanyakan kali dia ya, tuh. Jadi bingung dia mau milih mana, ini loh, ini kan banyak nih. Tuh, makan. Ya, dia garuk-garuk tuh, lihat. Ini kemarin baru mandi. Tuh, Miko udah makan berapa nih, banyak banget. Ini, tuh. Jadi selain cat food atau dog food, teman-teman ya, mereka kan biasa makan itu. Nah, untuk selingannya biasanya saya kasih jangkrik nih, teman-teman, supaya dia nggak bosan. Jangkriknya udah mulai sedikit ya. Jadi ini pemenangnya si siapa, si Miko nih. Soalnya dia udah makan banyak nih, kekenyangan nih Miko kayaknya nih. Itu udah nggak mau lagi dia. Tuh, si Miko nih. Ini si Miki nih. Tuh, Miki gendut, Miki. Ini si Miko yang tadi makan terus nih. Nah, ini teman-teman, kalau udah segede gini, biasanya saya buat tempatnya itu terpisah, teman-teman, untuk yang jantan dan juga betina. Nanti pada saat udah 6 bulan baru saya satuin lagi buat dikawinin, teman-teman. Jadi kalau udah umur segini dipisah dulu biar mereka nggak berantem. Soalnya kadang-kadang berantem juga, teman-teman, kalau masih disatuin ya umur segini ya. Nah, ini saya pas kasih makan aja nih, ke saya satuin nih iseng-iseng, teman-teman. Jadi makan bareng lah ibaratnya gitu. Tuh, udah pada kenyang, teman-teman, lihat deh. Udah pada kenyang ya. Udah pada kenyang ya. Miko itu banyak makannya, yang jantan ya. Banyak makannya, terus dia rada jutek dia. Jadi kalau mau dipegang kita harus pelan-pelan, buat nggak bisa kita gerasak-gerusuk dia. Nih si Miko nih. Tuh. Ini lebih aktif dia. Tuh, garuk-garuk terus. Ini kemarin baru mandi padahal. Ini serbuk kayunya juga udah diganti semua, baru. Nih, makan nih. Mulai makan lagi nih. Sebentar, teman-teman. Ada si Kimi, teman-teman. Tuh. Mau Kimi, mau. Bentar, nih. Kimi tunggu sini dulu. Nih, diambilin satu nih. Nih, ini. Tuh. Awas jatuh. Tuh. Kimi makan. Ini makanan favorit Kimi. Tuh, lihat. Wah, senang banget ya kalau kasih jangkrik. Mau jangkrik ini. Tuh, lihat, pada makan juga mereka. Tuh. Ya, tuh, mau sama-sama mereka. Kayaknya mereka juga udah pada kenyang nih, teman-teman ya. Tuh, udah pada nggak mau makan lagi, teman-teman. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Mungkin nanti kita akan buat video-video yang terbaru lainnya, teman-teman ya, dengan si Miki Miko atau dengan si Kimi, teman-teman. Oke, teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe di bawah ini, dan selalu pantengin channel Hewanku Peliharaanku. Oke, salam dari saya untuk hewan peliharaan kalian di rumah.
Bye-bye. Tuh, bye-bye. Bye-bye.